yang pertama memberi sumbangan terhadap masyarakat Kota Bitung yang sedang mengalami masalah seperti yang sekarang, yaitu COVID-19. Beberapa perusahaan sudah melakukan hal yang sama, dan dari unsur perbankan baru Bank Turbo. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bank Turbo akan diikuti oleh perbankan yang lain. Bantuan ini akan kami teruskan kepada BPBD, kemudian nanti BPBD mengaturnya, memisahkan mana yang menjadi bantuan masyarakat dan mana yang nanti yang menjadi bantuan pemerintah untuk disalurkan. Jumlahnya saya lihat ada 500 sak beras A 5 kg dan 2.500 kaleng. Terima kasih dan kepedulian Bank Sulutgo untuk pemerintah Kota Bitung sebagai pemegang saham. Jadi ini diberikan bukan cuma di Kota Bitung, jadi sampai Gorontalo, jadi semua dapat. Berapa banyak yang akan diberikan, Bu? Kota Bitung anggaran 50 juta. Jadi beras 500 sak 5 kilo dengan ikan kaleng 2.500 per itu 5 kaleng. Jadi 2.500 ikan kaleng. Iya. Jadi kemasan 5 kaleng 5.